Presiden Peru, Dina Boluarte, pada Selasa meminta aparat militer dan kepolisian Peru untuk bersiaga menyusul hujan lebat yang dibawa oleh siklon Yakupek pekan lalu. Pada Selasa pagi, Layanan Meteorologi Nasional Peru telah menyatakan peringatan kode merah di daerah Kota Lima, khususnya di daerah dekat Rimach, Chilon, dan Sungai Murid. Seluruh kegiatan kantor serta sekolah juga telah dihentikan sementara pada Rabu waktu setempat. Sejauh ini 5 orang meninggal dunia dalam beberapa insiden terkait banjir di seluruh Peru. Siklon Yaku telah membawa hujan lebat di beberapa wilayah pesisir utara Peru dan selatan Ekuador.